gengs. Nah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba memperbaiki Canon 60D dengan kerusakan tidak ada power ya. Di panel atas ini terlihat ngebling aja indikator baterainya, seolah-olah baterai kosong padahal kondisi baterai dalam keadaan penuh ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Check it out.
selesai kita perbaiki, DC board sudah kita ganti. Kita coba nyalakan ya. Akan kita lihat indikatornya apa tetap ngebling atau sudah full indikator baterainya. Nyalakan. Nah, sudah normal ya. Sudah full lagi, kita coba matikan lagi. Ya, kita coba nyalakan lagi. Nah, dia sudah normal. Kamera sudah siap dipergunakan. Oke geng, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao.